Dear Diary Dewi Gita, kali ini diary aku dapat kado spesial ulang tahun yang 54 dari anakku Naja. Aku dibawa ke Gaya sebagai hadiah ulang tahun katanya si Naja. Aku nggak tahu deh mau diapain di tempat ini. Tuh di dalamnya. Ini Gaya di daerah Bogor. Udah pamanya biar healing di spa, luar biasa. Hadiah dari anakku Naja, oh senangnya ya, kalau seorang ibu pasti senang banget. Tempat spa-nya, Masya Allah, aku udah tinggal di Jakarta berapa puluh tahun, baru dibawa sama anakku sekarang sebagai hadiah ulang tahun mamahnya yang ke-54, disuruh bebersih-bebersihnya di Gaya Spa. Tunggu di atas. Aku tuh perasaan udah pernah kesini loh, zaman dulu kala gitu. Apa? Aduh, lupa. Ini udah ada dari tahun berapa? 3 tahun. Oh. Tapi yang lebih ini di Walter. Udah pernah yang ke Walter? Ah, mungkin ya. Lucu banget loh tempatnya. Tempat kecil di luar, tapi ternyata besar. Ya, lucu banget. Di sini ya? Lucu. Aku mau rumah begini deh. Beneran. Aku mau rumah kayak gini. Lucu. Kita memasuki ruangan. Couple room. Kita couple deh. Lucu. Udah ganti baju, pakai kimono, siap-siap. Mau spa. Kado ulang tahunnya spa. Tapi muka aku enggak spa dong. Makasih Naja. Sarang beo. Jadi hari ini adalah Gaya Copo. Oh my god, Gaya Cokolato. Jadi kakinya yang udah kapalan direndam dengan rempah-rempah dua warna ini apa ya? Pandan. Wangi sama ini. Oh, bunga mawar. Bunga mawar merah. Ser. Sebelah situ lucu banget buat berendamnya. Ya Allah. Habis, Pak, kan rambutnya belum diapa-apain. Ya kan, terus dikasih hidangan teh panas enak banget nih, apa nggak tahu, raspberry apa nggak ngerti. Terus ini ada leci tea. Ini ada risolnya, gede banget loh ini risolnya, seru. Ini kita habis sekarang di ruangan rambut setelah dari ruangan spa. Aja lagi ini risolnya enak banget, isinya daging asap dan cheese. Rambut sudah di blow, hasilnya terus mau diajak kemana lagi dek aku? Restoran, yeay. Rangkaian kado ulang tahun dari my bestie. Jadi di Gaya Spa ini ada makanannya enak banget, sumpah, dari risol, kroket, ada goreng sampo, enak banget. Hai. Tapi nggak dijual bebas, jadi khusus untuk klien yang treatment di sini baru dapat si makanan-makanan yang enak tadi, risol, kroket, goreng singkong. Jadi anak-anakku ngajakin ke daerah Gunawan restoran apa? Wah, langsung kesini lagi. Lagi, naik lagi, mau kemana nih?
sore. Dari kita aja lupa like dan subscribe.